Oke okay guys, ini timbangannya sudah saya siapkan, ini kacet mau ini guys ya, untuk mengetahui apa per kilonya guys ya, berapakah satu kilo itu, berapa biji, kah satu kilo itu, berapa biji sarang, nah itu guys ya, untuk mengetahui ini sarang mau sarang kering guys ya, yang sarang kering pokoknya. Nah, ini kacet mau apa berbagi bagi saudaraku kalau mau timbang sarang itu kalau untuk dikeluarkan atau dijual itu kalau bisa itu betul-betul sarangnya dikeringkan nah seperti itu oke okay guys ya seperti apa dan berapa biji let's go di video panjangnya Dar 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 Nah. Oke okay, guys, gaje di Balik Maning guys. Halo guys, kacet kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Lur. Gimana kabarnya, Lur? Semoga sehat sukses selalu, Lur. Tetap dalam lindungannya, dimurahkan rezekinya. Oke, Lur. Ini kacet mau berbagi tentang sarang burung walet, Lur ya. Ini sarang burung walet. Ini gridnya itu campuran yang ini, guys ya. Ini campur 3 jadi 1 grid super Grid A sama B, nah ini. ini campur jadi satu. Ini sarang burung walet kering, guys ya. Nah sarang burung walet kering ini betul, nah, kering 100% ini. Kalau kering itu diginikan patah nah, seperti ini. Ini contohnya kalau sarang kering, nah, di, seperti ini patah, nah ini. Ini sarang kering, guys ya. Ini kalau belum kering, diginikan itu enggak patah. Biasanya susah patahnya. Oke guys, ini sarang sudah kering, siap untuk dikeluarkan atau dijual. Kaget mau berbagi tentang sarang ini, itu guys ya. Per kilo guys ya, berapa biji kah? Satu kilonya itu, nah, berapa biji sarang ini, nah, seperti itu guys. Satu kilo itu berapa biji sarang, nah, seperti itu. Nanti jawabannya ada di sini guys ya. Ini sarang yang sudah kering guys ya bukan sarang basah atau yang kadarnya basah 10% ada kadarnya basah 5% 1% 2% atau sampai 10% atau 50% pokoknya ini yang sarang kering 100% nah, seperti itu karena kalau ada kadarnya basah semakin berat guys ya dan per kilonya itu semakin bijinya ini semakin sedikit nah, seperti itu tapi kalau betul-betul kering Nah, itu standarnya berapa kurang lebih oke okay guys kita buktikan di sini guys ya ini apa sarang campuran guys ya ada yang besar ada yang kecil pokoknya ini bukan pilihan ada ini besar nah ini ada yang besar segini ini kecil agak kecil nah ini kan nggak sama itu nah, nggak nggak sama semua ini guys, pokoknya sarang campuran seperti ini kalau per kilonya itu kalau sarang sudah kering kurang lebih ya di 130 sampai 40 seperti itu guys ya kalau sudah kering betul-betul kering tapi kalau masih ada kadarnya basah nah itu bisa kurang nah seperti itu kalau basah lagi pokoknya semakin basah semakin basah itu semakin berat kalau semakin kering pokoknya 100% kering dan lebih kering lagi itu lebih ringan lagi Oke okay guys, ini kajet sudah siapkan timbangannya guys ya. Ehh, ini timbangannya. Nanti kita lihat bersama-sama guys ya. Per itu berapa sarang. Aduh, mepet-mepet guys. Nanti mempengaruhi ini timbangan. Oke okay guys ya. Ini timbangan digital seperti ini guys ya. Ini kajet berbagi juga kalau mau timbang barang timbang barang itu kalau ada alatnya seperti alat tambahan seperti ini nah ini walaupun bag plastik seperti ini ada ada itu ada beratnya guys ya nah saya contohkan ya ini saya hidupkan kelihatan guys itu nomornya terlalu jauh guys ya saya dekatkan, biar kelihatan saya dekatkan. Oke guys ya, itu kosong-kosong. Pokoknya kalau timbangan ini caranya menggunakan timbangan digital seperti ini, itu intinya tempatnya mau rata dan jangan ada kena itu guys ya, kena apa? Kena angin. Kalau kena angin ini sensornya ini nanti berfungsi nanti ini sensornya kalau angin sedikit gak apa-apa kalau angin agak kipas angin agak kuat sedikit nanti ini bisa jalan ini dia punya angka ini bisa jalan nah ini kita sedikit seperti ini sudah jalan itu nah, Pokoknya mau rata tempat rata dan sebelum buat timbang biarkan sampai kosong dulu guys ya sampai kosong baru buat timbang ini kalau mau buat timbang langsung seperti ini guys ya. Nah, itu. Satu sarang ini ada 10 10 gram guys ya. Nah, ini 10 gram. Oke, ini kalau langsung ditimbang seperti ini guys ya. Tapi kalau mau pakai alat ini kalau mau pakai alat ini ini dan tidak mempengaruhi beratnya karena segini ini ada beratnya guys ya. Nah, ini saya contohkan. Itu kosong ya. Kelihatan guys? Nah, ada 20, 20, gram segini ini ada 20 gram ini. Nah, kalau kita langsung seperti ini mananya nanti kalau buat timbang kan sudah ada 20 gram di sini kalau mau, mau buat kosongkan ini caranya ini diangkat dulu ini dimatikan dulu nah, pokoknya dimatikan dulu sudah mati ini dari awal guys ya mati lepas itu ini ditaruh dulu guys nah, seperti ini nanti ini nggak ada beban kalau ini ditaruh dulu di sini ditaruh di atas timbangan sini kita buka kita on kan timbangan ini jadinya kosong nah, caranya seperti itu jadinya ini nggak mempengaruhi nah, seperti itu guys ya nanti kita timbang apa saja beratnya segitu ya segitu nggak kena potong ini nah ini kan kosong kosong itu oke guys ya sudah ini mepet enggak kita timbang guys ya nanti berapa apa itu uh, oh ini tadi itu itu sorry guys ya ini apa karena itu kena apa kena plastik hitam sana itu ini jadinya bergerak biar tidak bergerak Berak. Mari kita awali lagi, guys. Tunggu, pokoknya dia jalan kontrolnya, tunggu sampai betul-betul kosong ya. Nah, kalau sudah kosong, nah, itu baru kita buat timbang. Itu pokoknya sudah kosong semua, baru kita buat timbang. Oke, okay, guys. Kita setat, guys ya. Sambil apa? Saudaraku ikut menghitung ya. Satu, dua, tiga, empat. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 20 sudah dapat segini guys. 20 dapat 145 gram. 20 ya ini. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Nah, dapat ya. 46 47 48 49 50. 50 dapat 50 berapa? Nah, kalau sarang kering itu 50 baru dapat ini guys, 350 gram. Kelihatan ya, 50 sarang itu. 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67. 68, 69, 70, 71, 72, 72, guys ya, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80 ini saya mau ambil pelan-pelan guys karena sarangnya sudah kering takut pecah 81 82 83 84 85 85 86 87 88 89 90 nanti sampai 100 berapa ya? 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 100 100 itu berapa ke ya saya belum lihat foto dulu biar 100 itu baru 7 0.7 25 gram nah, ini 100 guys ya ini kalau sarang kering 100 dapat segitu guys nah, mananya kan lebih daripada 100 nah, kalau sarangnya campuran itu pokoknya kurang lebih di 30, 130, 40 bisa 40 lebih juga kadang guys nah seperti itu agak-agak seperti itu guys apa? biasanya kalau nimbang itu kalau 100 kurang lebih seperti itu sarangnya campuran tapi kalau sarangnya besar-besar semua nah itu 100 atau 120 itu kadang bisa 1 kilo Oke okay guys ya, satu ratus tadi Satu Dua, tiga, empat Lima, enam, tujuh Delapan, sembilan, sepuluh Sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas Lima belas, enam belas, tujuh belas Sembilan belas

masih 930. Nah, mananya ada 140 nanti. Sat, uh, 30 tadi ya, 31 32 34 35 36 37 38 39 40 41 Wih, 40. Ngam-ngam ini, guys. Uh, pas 140 ini. 140 1 kilo, guys. Kelihatan ya, itu 1 kilo. Nah, itu 1000. 1 kilo. Tapi ini ini pas 140, tapi kalau sarangnya saya tukar satu ini. Nah, ini saya tukar satu yang ini 140 ya tapi saya tukar satu ini yang agak besar ini nah ini agak besar ini saya tukar yang kecil nah ini kecil ini belum belum sampai nanti ini ini kan sudah kurang itu nah itu saat apa 0985 saya taruh kecil ini pas atau enggak nah kurang 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 apa kurang satu mananya kalau kecil kalau kecil satu lagi nah satu kilo Nah, malanya kalau yang pas ini tadi ya ini nah ini ini yang besar ini tadi pas satu kilo apa satu nah, kilo itu berapa kilonya itu karena seperti ini guys ya kalau sarang ini ka hanya berbagai saja Gak bisa ditentukan guys ya kadang ada yang bilang sarang itu satu kilo 100 atau 90 atau 120 itu tidak bisa, guys. Tidak bisa kalau orang seperti itu bilang sarang itu per seperti itu tidak bisa. Karena ini sarang bodinya bentuknya sarang ini tidak sama. Nah seperti itu. Bentuknya sarang ini tidak sama karena tidak sama, tidak bisa dibilang itu per itu harus sama seperti itu, guys ya. Nah, ini tadi saya sudah coba. Saya tukar satu ini besar, saya tukar yang kecil sudah nggak penuh satu kilo nah, seperti itu. Mananya apa? Sarang ini nggak bisa ditentukan guys ya. Tapi kalau sarang kering, sarang kering seperti ini, pokoknya betul-betul kering, itu memang di sekitaran segitu guys ya. Kalau sarang campuran guys ya, sarang campuran seperti ini, di sekitaran kalau paling sedikit pun 130 itu sarangnya sudah besar-besar. Nah, kalau paling banyak Sekitaran 140 45 Kalau sarangnya agak kecil lagi Bisa 150 nah, Seperti itu guys Tapi kalau sarangnya ada yang super Betul-betul super besar-besar Nah itu bisa 100 Atau 90 Itu kalau betul-betul besar guys ya nah, Seperti itu saya contohkan Ini nah, Ini ini, kalau ini bisa, ini 90 sarang bisa, kalau ini. Tapi, ini sarang yang gridnya itu grid bawah, ini guys. Nah ini Kalau ini bisa, ini 80-90 biji, 1 kilo ini. Ini, tapi sarangnya gridnya, grid nggak bagus, nah, seperti itu. Kalau ini bisa. Tapi, kalau yang sarang yang seperti ini, standar seperti ini, nggak bisa. Pokoknya, di atas 100, pokoknya. Oke guys ya Ini guys, saya tanya saja Pokoknya nanti ada saudaraku Sudah tanya per kilonya berapa Per kilonya kurang lebih itu seperti itu guys ya. nggak bisa ditentukan Per kilo itu harus pas segitu Nah ini kalau sarang kering guys ya Pokoknya kurang lebih seperti itu ya Pokoknya di atas 100 Di bawah 150 Nah seperti itu Itu kalau sarang kering Oke, okay guys, ya, ini kacatannya berbagi saja. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalam. Matur, thank you.